Assalamualaikum geng. Berjumpa lagi kita geng. Okey geng. Hari ni aku nak balik Gemas Negeri Sembilan geng. Aku nak ride solo kan. Lepas tu aku ada benda lah sikit nak cerita dengan korang ni. Kisah pengalaman aku lah masa ride. Okey, jom let's go. Tapi sebelum tu geng, jangan lupa follow, share, like dan subscribe geng. Thank you geng. Kerana support aku. Okay geng, aku nak cerita pasal aku pergi RZ Member 2.0 geng. Dah lama lah sebelum PKP tu. Kisah dia geng memang panjang ke kisah dia. Woi, banyak kenangan pahit aku kat sana. Kenangan pahit ada, kenangan manis pun ada. Okay lah, kita cerita kenangan pahit dulu lah. Baru kita cerita pasal kenangan manis kan. Okay, kenangan pahit dia RZ aku dulu Bohol. Tapi kan, Masalahnya kan, sebelum lagi 2-3 hari tu kan, dah nak pergi Terengganu tu kan, aku dah test motor aku, semua okey, semua cun. Malam aku nak pergi tu geng, Hit aku bocor. Kau tahu aku kat mana? Aku baru sampai Palung tau. Gemas dengan Palung tu baru berapa kilometer je, dalam 10 macam tu kan. Head aku dah bocor, padahal jauh gini aku nak pergi Terengganu ni. Okey, lepas tu aku berhenti lah. Aku tak ingat aku kena kat Palung berapa, Palung 4, Palung 5 macam tu lah kan. Lepas tu buka head kan, pasang balik. Lepas tu jalan sikit bocor balik. Memang dah tak ada luck lah time tu. Memang Tiang hit aku tu dah problem lah. Okay, pause sekejap geng. Sekarang aku tengah jalan dekat Bukit Miku. Ni saja jalan-jalan dekat kawasan hutan yang naik Bukit Miku, layan-layan. Udara segar lah orang kata. Okay, sekarang kita naik Bukit Miku eh. Memang drop engine aku ni. Isyang jok. Okey, kita sambung balik kat topik kita yang asal kan. Lepas tu aku memang dah tak ada mood lah. Memang aku nak pusing balik lah, nak balik lah kan. Tapi member aku tak bagi aku balik kan. Dia suruh aku pergi juga. Diorang apa pergi, ayat manis lah keluar kan. Diorang kata, tak apa je, aku teman kan. Aku pun pergi lah, gerak lah juga kan. Lepas tu jalan. Memang tak boleh laju lah tadi tu. Aku boleh bawa 100 eh. Aku bawa 110 macam tu. Oh, bunyi pop. Meletup-letup hit aku. Hit terangkat kan. Meletup-letup bunyi eh. Lepas tu pun aku pun jalan. Sampailah ke Kuantan. Muazzam. Kan, sampai Muazzam sebelum naik highway tu, aku buka balik hit aku kan. Buka balik kan. Pasang balik. Memang dalam gasket tu memang penuh lagi, sampai tebal lah aku kerja kan. Jalan-jalan hit bocor lagi. Hit dah bocor time tu, aku pun redah lah time tu. Aku dah start laju lah, memang sentiasa motor aku tu memang letup-letup lah time tu. Aku dah meter 1-2 lah, duduk cucuk angin motor member kan. Memang 1-2, kau bayangkan daripada Muazzam tu nak ke Kuala Terengganu tu 200 km kan.
Memang memang jauh lah. Muazzam ke Terengganu 200 km. Aku daripada Gemah nak ke Muazzam tu pun lebih kurang lah cincar-cincar dekat 200 lah. Ke lebih aku pun tak tahu. Kan. Ui, sepanjang jalan head aku bocor saja, motor letup motor aku. Tapi sebelum tu aku tunggu aku lupa kan. Head aku bocor tu bukan sebab tiang aku longgar ke lus ke, bukan. Sebab motor lama kan, dekat tiang head aku tu macam ada kawasan tinggi sikit lah, tebing dia tu kan. Dia punya tanah terbaga tu dia tinggi sikit lah, dia tak rata kan. Sebelum ni aku pakai elok je. Sekarang pula mungkin lepas overhaul tu kompresor dah padu sikit kan. Aku dah salin katak dah bawah dia, engine katak kan. Kompresor dah padu, dia dah tak support lah. Tu yang problem tu aku punya head. Lepas tu aku pun dah sampai Terengganu, dah balik homestay semua. Aku dah tak cerita banyak dah. Terus aku buka motor aku, pergi hantar tiang. Sebab tu kau tengok dalam gambar tu, motor aku tak ada geng. Motor aku kat kedai. Head block aku dekat kedai. And tu dia tanah terbaga tu kan. Motor aku kat mesti. Aku hantar head je lah, tiang block tu je. Block head tu kan, yang hantar kedai. Dia buat. Lepas tu time ni member aku dah bising kan geng. Dia kata, itulah kau, kenapa pergi hantar head block dulu. Bawa lah masuk event dulu. Dia betul ambil gambar. Aku cakap tak nak lah aku, dah urara macam ni kan. Baik aku pergi hantar saya tak cepat. Aku boleh bergayau je lagi kan. Ni aku payuh sikit lah gambar aku geng. Ni head tengah bocor ni geng kan. Member aku semua kat depan tengah berlumba tu kan. Aku sebabkan kereta member aku potong, dia pakai kamera Canon pula geng. Kita apa lagi bosan-bosan photoshoot lah kan. Dah habis photoshoot semua, dah sampai kan. Dah sampai dengan tu, dah tidur mesti semua. Malam tu geng kan, adalah seorang member aku ni kan, ajak kita orang last minute pergi Kelantan. Dia kata, ini dah lalang sampai Terengganu ni, apa kata kita tunjuk Kelantan kan, dah tak jauh dah ni kan. Yang kelakar dia, semua on pula tu kan. Jenis pula kepala semua suka, jenis suka last minute kan. Asal jadi jalan je kan. Jalan pergi Kelantan, pukul 5 pagi kot kita orang daripada Terengganu kan, tunjuk Kelantan. Dah sampai Kelantan tu kan. Adalah member aku, member atas member lah kan, dia ikut kita orang ride kan. Dia kata nak masuk Thailand lah, dia kata kan. Sebab dia memang orang Kelantan kan. Tapi dia pandai lah cakap-cakap Thailand sikit ni kan. Dia kata nak masuk Thailand lah, aku boleh bawa kau masuk Thailand. Lepas tu semua on kan. Padahal pasport semua tak ada ni. Ini kaki memang kering ni. Ini kena tangkap memang pisang teruk ni kan. Dia kata dah risau, memang tak kena tangkapnya. Kalau apa dekat-dekat sepadan ni boleh lagi masuk Thailand, boleh masuk Thailand lagi, boleh keluar masuk lagi. Dia kata tu kan. Kita pun on je lah. Ni gambar sebelum aku masuk Thailand kan. Bukan masuk Thailand naik motor geng. Aku masuk Thailand naik sampan geng. Kan jangan sangka naik motor lah, naik sampan. Kita orang pakai motor kat rumah orang. Lepas tu kita naik sampan di sepadan sebelah. Sungai bukan jauh pun sebelah kan. Tapi sungai tu memang polis jaga kan, polis Thailand jaga kan. Dia memang tengok kita orang memang cuak kan. Cuak ada, teruja ada, seronok ada, takut pun ada. Semua benda ada kan. Dia masuk haram kan, siapa tak takut kan. Ni gambar-gambar kita orang dah masuk Thailand lah. Dah masuk Thailand. Macam silap aku kat golok ni. Ni kira dah masuk lah. Dah pusing-pusing tu, kita orang pun keluar balik kan. Pukul 5 juga lah, dia tu petang lah. Pukul 5 tu kita pun keluar balik kan. Balik naik grid kan. Lepas tu nak balik lalu KL lah kan. Pada Kelantan tu naik grid masuk KL. Tapi sampai dekat grid kat atas tu, arena apa tu aku lupa lah kan. Kat atas tu hujan, dah sampai atas hujan.
Hujan lebat juga lah. Memang lebat gila time tu. Lepas tu kita orang pun tunggu lah. Tunggu dah pukul 9 malam kan. Lepas tu decide semua, redah juga, redah. Turun lah seselur daripada atas turun kerik kan. Time hujan tu kan. Ui, time tu memang mencabar geng. Memang selur gila kita orang bawa dah lah. Gelap kan. Motor, lampu semua bukan terang sangat kan. Tu rasa selu kan, dengan hujan lebat ni. Nasib baik tak jumpa gajah kan tu. Kalau jumpa pisang kan. Memang pisang. Dah turun semua, dah turun kan. Dah masuk highway balik nak ke KL tu. Ada pula lori accident. Lori 2 biji, bas biji kan. Memang tutup jalan. Memang line nak ke apa, ke KL tu memang tak boleh lalu. Motor pun tak lepas lalu. Memang dia blok dia kan. Tiga-tiga lane tu memang dia blok habis lah. Memang tak boleh lalu. Motor pun tak lepas nak lalu. Lepas tu kita pun tunggu. Tunggu. Dah pukul 6 kan. Dah pukul 6. Lepas tu baru jalan. Jalan sampai KL, hujan lebat dah. Time tu memang redah je lah. Time tu memang lagi pun memang dah, memang dah basah kan. Redah je lah. Time tu memang dah lembik lah. Kita orang semua memang dah lembik lah. Time tu dah 24 jam tak tidur kan. Lepas kita orang keluar pukul 6 pagi. Lepas tu sampai KL pun pukul 6 pagi kan. Dah 24 jam tak tidur kan. Lepas tu jalan lah. Sampai Seremban lah. Sampai Seremban memang time tu hujan tak berhenti-henti lah. Memang lebat gila kan. Boleh dikatakan aku lah daripada area Seremban tu sampai Sepampat, aku tak sedar geng aku bawa motor. Jadi itulah aku kata aku tak sedar kan. Aku rasa memang sepanjang jalan tu aku tidur je. Aku bawa motor sambil tidur. Memang betul kan. Memang aku tak sedar lah aku rasa kan. Memang 50-50 lah macam tu. Memang banyak kali aku naik accident. Sampai aku bawa motor tu, member aku ketuk kepala aku geng. Sebab dia nampak aku terlelap. Lepas tu dah sampai lah Sepampat kan. Dah sampai Sepampat tu time tu bawa aku cegah sikit lah kan. Bawa aku sedar sikit lah kan. Sepampat tu aku pun shoot balik sampai ke Kemas. Aku sampai Kemas dalam pukul 9 pagi kan. Berapa jam aku tak tidur tu? 26 jam. 27 kan. Macam tu lah, 27 berapa jam kan. Memang weh, tu kenangan aku lah kan. Satu hari lebih tak tidur kan. Memang barang gila hari tu. Nasib baik selamat sampai semua kan. Alhamdulillah. Sampai situ je lah cerita aku pasal aku kira member 2.0 kan. Yang baru-baru ni 3.0 ni aku tak dapat pergi. Motor aku tak siap, aku nak restore. Tapi aku tak buat apa je lah. Sekarang pun nak buat balik kan. Tu lah. Tapi aku rasa macam menyesal pula aku tak pergi kan. Ramai pula tahun ni pergi kan. Ya, 2 tahun kan. Terpegak kat rumah kan. Tapi tu aku dah pula tak pergi. Aku rungok tu lah kan. Aduh eh. Terasa menyesal lho. Aku time ada member tahun ni tu aku tak buka oh langsung main pun. Sakit hati je pasal lah tengok. Buka je orang pun ada team member. Buka je ada team member. Aduh eh. Memang time tu aku sakit hati gila kan. And tak apa lah, tak ada rezeki tu ni kan. Padahal aku kalau nak pergi hari ni member tu boleh kan. Engine aku memang okey kan. Cuma luaran lah tak cantik kan. Aku tak buat lagi. Tak apa lah. Nanti lah next time. Next time kita repeat balik. Sampai sini lah cerita aku pasal hari ni member kan. Ini kisah cerita aku lah geng kan. Vlog aku pun sampai sini je kan. Thank you siapa yang tengok vlog aku ni kan. Vlog aku santai-santai ni lebih kepada aku nak bercerita je. Macam tu lah lebih kurang kan. Aku harap kau dapat terima lah apa yang aku sampaikan. Okay, jumpa next video. Okay geng. Assalamualaikum. Thank you geng.